فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Jajan, jajan apa? Jajan. Jajan apa lo? Jajan apa itu? Apa namanya itu? Namanya apa? Sepatu saya. Apa? Sepatu saya. Namanya? Papeda. Mata. Bagi dong. Bagi. Bagi dong. Gurimo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman-teman, para sahabat subscriber, para kreator dan para netizen, para pemirsa yang saya hormati dan saya banggakan. Kali ini Siwareng Official menunjukkan tentang kegiatan di sore hari ba'da asar di Masjid Jami'ah Hikmah, di mana anak-anak sedang mengaji. Regenerasi yang ada di Kali Jambe ini, di Kampung Kali Jambe, Desa Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Inilah TPQ Masjid Jami'ah Hikmah yang digagas oleh DKM Masjid Jami'ah Hikmah beserta jajaran, dan gurunya ini adalah para pemuda pemudi yang ada di wilayah Kampung Kali Jambe. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini di masjid-masjid harus selalu digiatkan tuh, agar masjid itu sendiri punya regenerasinya nanti. Tuh, ada cewek, ada cowok, ya kan? Nah, inilah Masjid Jami'ah Hikmah yang berada di kampung saya, Kampung Kali Jambe, Desa Lambang Sari. Mudah-mudahan masjid ini, Masjid Jami'ah Hikmah dan masjid-masjid di seluruh Indonesia dan dunia, mudah-mudahan selalu makmur, dan mudah-mudahan tuh seusai sholat terdengar suara lantunan anak-anak mengaji, para remaja terus menerus tuh, agar masjid senantiasa hidup gitu, saudara-saudara. Ya, buat yang berada di Kampung Kali Jambe tuh, ayo giring anaknya tuh, ajak ke Masjid Jami'ah Hikmah buat mengaji, belajar Iqra, belajar Juz Amma dan Al-Qur'an di kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طاف